kegiatan workshop ini uh, ke beberapa provinsi targetnya sampai akhir tahun ini adalah Jawa Bali untuk mendorong agar provinsi-provinsi ini siap untuk terkoneksi uh, fasiankes di provinsi ini siap untuk uh, terkoneksi seperti itu. Jadi kami tidak hanya bikin platform atau kemudian bikin regulasi terus kami lepas enggak. Kami akan bantu, kami akan uh, dampingi prosesnya. Nanti kita akan banyak berdiskusi, mungkin jika perlu dibuatkan grup, kita bisa saling uh, komunikasi, bisa saling bantu juga. Nah, uh, Satu Sehat sendiri sudah di-launching pada tanggal 26 Juli 2022 dan sampai hari ini sebenarnya kita uh, juga sudah melakukan alpha testing dan beta testing ke beberapa rumah sakit dan beberapa uh, vendor seperti itu atau perusahaan. Beber, uh, rumah sakit di Jawa Barat yang sudah terlibat itu antara lain Hasan, Sadik, uh, Hasan Sadikin, kemudian Rotin Sulu, kemudian rumah sakit di Mazuki Mahdi dan di Cisarua, saya lupa namanya. Jadi kita udah menguji dengan rumah sakit vertikal untuk sebelum kita roll out ke seluruh fasiankes di Indonesia seperti itu. Oke, kemudian untuk target atau goals dari acara nanti Connectaton atau social workshop integrasi di Jawa Barat ini adalah peningkatan kapasitas pengembang simpus, pengembang simeres, di wilayah Jawa Barat terkait interoperabilitas data kesehatan menggunakan platform HL7 Fire. Jadi balik lagi eh, yang diharapkan nanti hadir untuk mengikuti adalah eh, tim IT-nya atau programmernya. Namun boleh juga untuk dari misalnya dari uh, manajemen atau dari klinisian uh, untuk mendampingi itu juga boleh. seperti Kemudian nah, untuk peningkatan kapasitas pasien di Provinsi Jawa Barat untuk percepatan konektivitas data dengan Satu Sehat nah yang ketiga adalah implementasi integrasi antara simpus simrs di Jawa Barat dengan satu sehat jadi eh, ketika misalnya simpus dan simrs ini udah connect dengan satu sehat itu bahasanya bukan hanya connect dengan satu sehat sebenarnya tapi simpusnya sendiri berarti sudah connect dengan simrs seperti itu jadi bisa dikatakan satu satu puskesmas datanya sudah terkoneksi dengan eh, seluruh rumah sakit yang ada di Jawa Barat seperti itu dan dan poinnya bukan bukan berarti datanya itu dibagi tanpa syarat enggak gitu jadi untuk permintaan untuk request itu ada ada konsennya jadi enggak enggak sembarangan dikasih seperti itu oke eh, apa sih yang nanti kita akan workshopkan gitu atau kita pelajari eh, yang kita pelajari itu atau yang kita workshopkan itu ada, sebenarnya kalau sampai hari ini ada enam, ada enam use case yang kami sudah kerjakan dan kami rencanakan. Namun untuk di Jawa Barat nanti, karena ini sifatnya adalah uh, di awal dan uh, fondasi, fondasi seperti itu, uh, kita akan fokus pada uh, use case pertama, yaitu pendaftaran pasien dan diagnosa. Kenapa? Yang pertama pendaftaran pasien ini uh, akan jadi uh, source data yang pertama, kemudian diagnosa ini juga kaitannya kebanyakan eh uh, fasiankes itu sudah punya standar yang sama seperti itu yaitu menggunakan ICD10. Jadi untuk standar datanya bisa dikatakan hmm, udah udah ada uh, basisnya lah seperti itu. Nanti mungkin di resep, di laboratorium itu nanti ada standar lagi yang perlu disamakan lagi sebelum kita mulai workshop seperti itu. Oke. Okay nah ini nanti mungkin ada beberapa uh, yang harus diisi beberapa kuesioner makanya tadi saya katakan untuk dinas kesehatan uh, kami mohon mohon kerjasamanya yang pertama adalah ada dinas kesehatan provinsi itu saya minta, uh, saya memohon untuk diisi linknya terkait kuesioner uh, simpus Jabar. Jadi kami membutuhkan data jumlah sim, jumlah puskesmas, kemudian jumlah puskesmas yang menggunakan simpus, yang sudah menggunakan simpus, dan kemudian pengembangnya itu siapa aja di provinsi tersebut, eh sorry di kota tersebut. Apakah hanya satu, dua atau tiga? Nanti silahkan diisi di kuesioner ini. Nanti linknya akan kami uh, sebar di, di apa namanya di uh, chat dan paparannya juga akan kami kasih. Seperti itu. Jadi Dinas Kesehatan ini minta tolong untuk mendata uh, jum, uh, untuk mengirimkan data terkait data puskesmas, jumlah puskesmas, jumlah puskesmas yang menggunakan simpus dan nama-nama uh, pengembang simpusnya. Kalau memang mandiri, nggak apa-apa ditulis aja uh, simpusnya mandiri dikembangkan oleh tim Dinas Kesehatan Kabupaten A misalnya kayak gitu. Karena kami juga menemukan yang seperti itu. Jadi satu Kabupaten itu seluruh simpulnya sama dan dikembangkan oleh uh, mandiri seperti itu. Nah yang kedua ini untuk seluruh rumah sakit di Jawa Barat kami mohon bantuannya untuk mengisi link ini. Ini kaitannya dengan uh, pengembang SIM RS dan uh, RME-nya. Kalau misalnya dilakukan secara mandiri juga bisa ditulis secara mandiri. Jadi kami bisa memetakan kira-kira nanti uh, siapa yang bisa membantu dari dua hal ini. Kami memetakan siapa yang bisa membantu untuk mengkoneksikan semua sistem uh, ya pus, uh, simpus maupun si di Jawa Barat dengan satu sehat seperti itu. Karena kalau misalnya rumah sakit uh, tidak punya tim IT dengan tim uh, uh, dengan pengembang pihak ketiga, maka kami lebih, akan banyak berkomunikasinya juga dengan pihak ketiganya seperti itu. Nanti rumah sakit tinggal uh, melanjutkan diskusi dengan pihak ketiga. Karena kalau langsung dengan rumah sakit, tentunya pemetaannya akan akan luas sekali ya, apalagi di Jawa Barat. Kalau nggak salah tadi ada 300 berapa 380-an rumah sakit gitu kayaknya kalau satu-satu akan sulit. Jadi ketika rumah sakit sudah punya pengembang pihak ketiga, silakan berdiskusi untuk uh, bagaimana konektivitas dengan uh, satu sehat. Kalau memang dikembangkan yang mandiri, uh, silakan juga bisa langsung nanti ada ada petunjuknya untuk bisa terkoneksi. Kemudian, kalau misalnya ada yang sifatnya grup, juga bisa dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan konsorsiumnya untuk bagaimana model terkoneksinya dengan satu sehat seperti itu. Nah, nanti kami mohon untuk ini diisi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten/Kota dan seluruh rumah sakit di Jawa Barat. Nah, balik Maaf. lagi, saya chat. Cat... Ya. 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 Maaf, boleh minta tolong di mute. Oke. Okay. Okay. Kemudian uh, untuk kegiatan workshop tadi itu apa yang diperlukan? Yang pertama adalah uh, client ID satu sehat. Ini bisa dikatakan sebagai identitas dari kes. Seperti itu. Nah, untuk kebutuhan pelatihan para peserta yang berasal dari pengembang SIM RS, pengembang SIMPUS dan fasilitas pelayanan kesehatan harap mengajukan klien ID dengan mekanisme sebagai berikut. Jadi untuk kes yang SIM-nya atau SIMPUS atau garis mining SIM RS dikembangkan oleh pihak ketiga Silakan berkoordinasi dengan vendor, karena pengajuan klien ID-nya akan dilakukan melalui vendor. Jadi, gini, misalnya ada satu pihak tiga, eh, namanya misalnya Aang, eh, medis, misalnya seperti itu. Nah, dia punya klien, itu ada beberapa rumah sakit. Nah, rumah sakit ini yang menjadi kliennya, silakan mengajukan ke, ke vendornya untuk pengajuan klien ID ke satu sehat tim DTO seperti itu. Jadi, kalau kalau dikembangkan sendiri itu bisa langsung diajukan tapi kalau misalnya dengan pengembang misalnya simpus contohnya jadi puskesmas ini tidak perlu mengajukan langsung aja ke dinas kesehatan atau uh, pengembang simpusnya untuk mengajukan line ID seperti itu jadi puskesmas itu tanda kutip uh, menunggu kecuali puskesmas yang mengembangkan simpusnya secara mandiri seperti itu oke kemudian untuk fase yang simnya dikembangkan mandiri bisa mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan untuk vendor dapat mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam berikut ini. Nah, ini adalah nanti pengajuan klien ID-nya. E, nanti ini akan saya share. Jadi buka tautan berikut. Ini ada form kode satset nasional. Jadi kita punya punya kode rumah sakit secara nasional. Nanti bisa difokuskan di Jawa Barat aja seperti itu. Jadi untuk para e, pengembang Simp, simpus dan simeres, ini fokusnya adalah di Jawa Barat dulu. Jadi kalau misalnya ada klien di luar Jawa Barat atau uh, apa namanya di provinsi lain itu tidak perlu diajukan dulu nanti formnya itu diunduh di download seperti itu jadi uh, jangan diisi di situ atau jangan misalnya request akses jangan seperti itu jadi nanti di download nah itu nanti ada ada daftar kode yang akan dimas uh, yang akan jadi uh, pedoman untuk pengisian sarananya seperti itu setelah ini di download kemudian isi form Excel sesuai petunjuk nah ini tadi untuk peserta pengembang SIM RS Simpus dapat mengisi sejumlah fasiankes yang dikelola untuk dari fasiankes mengisi sesuai fasiankesnya. Terus kemudian filenya itu file Excelnya itu disimpan dalam bentuk Excel. Nama nama filenya form dari uh, underscore fasiankes underscore trial underscore satu sehat underscore provinsi underscore nama instansinya. Misalnya nama vendor, misalnya nama rumah sakit, misalnya uh, nama dinas kalau misalnya yang mengajukan ini dinas seperti itu jadi client ID ini diajukan oleh pengembang seperti itu kalau pengembangnya adalah vendor silahkan diajukan ke vendor dari fasiantes kalau apa namanya mandiri silahkan langsung nah kemudian setelah diisi semua ininya untuk Excelnya nanti bisa diupload ini saya maaf, belum saya ganti nomornya. Setelah diisi sesuai petunjuk, silakan menguploadnya atau mengunggahnya pada tautan di form berikut ini. Di link berikut ini, silakan di-upload, nanti dikirimkan. Nah, nanti untuk nomor klien ID satu sehatnya akan dikirimkan ke kontak person, baik melalui email maupun WhatsApp. Seperti itu, oke. Saya rasa itu aja terkait teknisnya nanti kegiatan kita. Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Terima kasih untuk Pak Aang uh, atas pemaparannya. Mungkin kita bisa mulai, nah. Pak Aang, dari yang uh, sudah angkat tangan. Mungkin saya mulai dari Pak Tegi, Dinkes, ya. Pak Tegi, apakah uh, hadir? Pak uh, Halo, Pak Tegi, ada yang ingin ditanyakan secara langsung? silakan open mic Pak Tegi Kayaknya Pak Tegi dari tadi ini tangannya ngangkat terus soalnya oke, kalau begitu lanjut ke IT RSPG uh, oke okay. uh, IT RSPG ada yang ingin ditanyakan? oke okay. belum ada respon, oke okay, aku lanjut ke uh, Pak Hendra Maulana silakan Pak Hendra Maulana jika ada yang ingin ditanyakan Oh tidak, oke. Okay. Uh, uh, ini Bapak atau Ibu Melvin PT Sentosa, silakan. Halo, uh, selamat pagi. Pagi Pak, pagi. pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya uh, uh, nama saya Melvin dari PT Sentosa. Saya pengembang si meres upmedic yang dipakai oleh RSUD Linggajati di Kabupaten Kuningan. Mempunyai um, pertanyaan nanti untuk pertemuannya itu. Uh, online, via Zoom, apa harus uh, meeting in person ya? Oke. Okay. Uh, pertemuannya ini nanti si, uh, sifatnya hybrid, Pak. Jadi kapasitas untuk offline-nya terbatas, dan fokusnya sebenarnya untuk offline itu uh, di puskesmas sebenarnya, uh, pengembang simpus puskesmas. Jadi nanti uh, ada juga yang online-nya seperti itu. Tapi online-nya juga interaktif, Pak. Jadi kita akan banyak tanya-jawab juga di situ. Seperti itu. Tapi kalau dari RSUD Kuningan, nanti mungkin bisa juga nanti, Uh, bisa juga hadir kali ya nanti itu kalau undangannya sesuai dari dinkes provinsi sih Pak sebenarnya tapi ini akan bisa dilakukan uh, hybrid seperti itu. Uh, udah untuk untuk acaranya kira-kira uh, ada kisaran sekitar bulan apa tanggal maaf. berapa Pak atau eh, nunggu feedback iya. dari data-datanya? Maaf. Iya maaf maaf saya lupa malah lupa Ngasih tahu jadwalnya. Kira-kira itu direncanakan minggu depan rencananya itu mungkin tanggal satu dua tiga. Kayak gitu. Nanti kami update, Pak, kalau untuk ada perubahan jadwalnya. Tapi rencananya itu 1, 2, 3 November. Terima kasih banyak, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak Melvin. Nah, untuk selanjutnya, ada Ibu Miranti, Deti Dinkes Depok. Silakan, Ibu. baik terima kasih uh, mohon izin karena saya memang terlambat masuk ke form ini uh, izin konfirmasi lagi apakah ini semacam kita integrasi uh, simpul sejauh barat atau hanya berupa data warehouse yang memang untuk pengumpulan data saja itu pak terus yang pertanyaan kedua adalah simpul kami di puskesmas di depok sebetulnya 38 puskesmas sudah menggunakan simpul gitu yang memang kita uh, kita create dan dikembangkan bersama dengan eh, pihak ketiga, gitu kan? maksudnya karena kami memang tidak terpelihkit tenaga ahli untuk mengembangkan sendiri. cuman kita, nah, eh, kita sekarang lagi proses pengembangan lagi untuk menyesuaikan dengan PMK yang terbaru, nih pak, yang apa terkait rekam medik eh, elektronik, gitu, karena eh, terkait poin poin apa? menu-menunya itu yang harus sama karena itu maksud saya apakah dengan ini itu uh, akan berpengaruh atau memang kita bisa tetap lanjut ke pengembangan menyelesaikan dengan uh, PMK yang terbaru Bikian, Pak. Baik, saya jawab langsung aja. Uh, yang pertama itu soal soal integrasi atau data warehouse. Ini soal integrasi gitu. Jadi nanti pengiriman model pengiriman datanya itu. Uh, bukan hanya mengirim, tapi juga akan menerima, seperti itu, dan uh, prinsipnya ini bukan sekedar mengirimkan data terus, terus, enggak, ini integrasi, seperti itu jadi fokusnya integrasi dengan satu sehat nah tadi, uh, bagus sekali sebenarnya kalau untuk Depok sudah menggunakan SIMPUS, nanti mungkin dari mungkin bisa dicatat kontaknya Bu Miranti ya untuk yang depok nanti misalnya simpulnya siapa pengembang simpulnya siapa aja itu simpulnya satu atau pengembangnya satu atau ada beberapa Bu satu Pak nah satu kita pakai server yang kita memiliki server sendiri dinas kesehatan yang kita simpan di diskom info gitu dan depok juga sebenarnya udah punya data warehouse untuk tarikan data dari hasil simpusnya kita gitu Pak. Nah, makanya ini saya bertanyakan apakah ini memang data warehouse dan terus kalau akan akhirnya Bapak sampai ke integrasi untuk server penyimpanannya itu kita jadi gimana pak? Ini saya nanya orang awam ya pak nggak paham-paham iya. Untuk penyimpanannya itu kalau sesuai aturan kan untuk RME ada di puskesmasnya sendiri atau di fasiankesnya. Dalam hal ini mungkin bisa diakomodir oleh eh, di, apa namanya oleh dinas dan kemudian juga eh, nasional seperti itu. Jadi flownya itu sebenarnya data itu akan mengalir terus dari eh, fasiankes ke satu sehat dan kemudian ke stakeholder seperti itu. Jadi kalau misalnya ke dinas dan itu bisa bercabang gitu. Misalnya kalau kalau sekarang sudah ada format yang masuk ke warehouse, uh, warehouse Depok ya udah berarti bisa akan berjalan juga beriringan seperti itu. Nah, mungkin kaitan yang ketiga tadi ya, apakah ini, ini mem berarti, 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 mempengaruhi apa enggak kita, karena sedang proses RRF. untuk permen ke RMA ya. Jadi, itu ya. enggak ya, mempengaruhi, justru malah uh, apa ya bisa dikatakan uh, saling mendukung seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Jadi mungkin izin uh, juga saya minta kontak Bapak ya Pak, biar nanti bisa komunikasi lebih lanjut. Saya sih maksud karena kita lagi proses pengembang akan berjalan proses pengembangan si sesuai dengan -re, gitu ya uh, bisa koordinasi lebih lanjut terkait juga memang nanti uh, karena kami memang uh, kalau di Depok kan memang di Bodiscom Info terkait dengan sistem informasi semuanya gitu, Pak server kami ya, pun di sana gitu dan betul, betul. terkait dengan gitu. Terima kasih ya Pak. Ya, nanti mungkin uh, ketika kegiatan uh, ya, dari simpusnya, ya. dari pengembang simpusnya bisa uh, hadir offline, nanti dari diskominfo dan dari dinkesnya juga bisa hadir secara online. Jadi benar-benar memantau gitu. Jadi bisa saling berdiskusi, oh ini prosesnya sampai mana gitu. Karena di beberapa daerah kami juga uh, mengetahui bahwa Uh, biasanya uh, server atau pengelolaan sistem informasi itu ada di diskominfo seperti itu. Jadi memang yeah. uh, nanti diserahkan kepada dinas kesehatan untuk pihak-pihak mana aja yang harus dilibatkan seperti itu. Tapi kalau terkait acaranya yang diharapkan adalah nanti programmer dari uh, simpusnya yang hadir. seperti itu Oke okay, siap. Uh, kebetulan hari ini juga sebenarnya uh, programmernya di saya minta ikut gabung juga cuma nanti untuk uh, mungkin pada saat pertemuan lanjutan aja ya pak ya. Yep, siap. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Miranti. Untuk selanjutnya mungkin kita menjawab dulu dari pertanyaan dari kolom chat ya Pak Aang. Ada Pak Tegul Alfian. Saya bacakan pertanyaannya. Pak Ang, sebetulnya di SIM RS atau SIMPUS akan ada perubahan untuk mengakomodir data yang kemudian eh data yang kemudian. Nomor satu teh sehat itu nomor yang berbeda dengan NIK kan ya? Silakan Pak Ang. Sebentar. Saya nggak nemu pertanyaan ini agak nggak tahu konteks. Ya, sebentar saya. Halo. Halo. Iya. Nah Pak, itu boleh. Pak. Iya, saya langsung aja deh. Kayaknya baru kepotong deh pertanyaannya. Iya. <tuh>. Iya. Gini Pak Ang yang pertama. Tadi Pak Ang sempat mention bahwa dengan simpu dengan adanya apa satu sehat ini sebenarnya satu sehat bukan sistem baru yang Betul. mengharuskan uh, rumah sakit puskesmas atau vendor pengembang itu membuat sesuatu ya lagi gitu ya. Betul, Tapi betul. kalau saya coba lihat KMK yang baru, sebetulnya kan situ uh, KMK sudah menetapkan data apa saja yang harus ada di dalam SIM RS atau di SIM PUS, agar nanti pada saat tukar menukar data itu datanya lengkap gitu ya. ya betul. Pak. Nah jadi yang saya pahami kan sebetulnya kita kami ini SIM PUS atau SIM, uh, rumah sakit puskesmas yang mandiri atau dari vendor itu wajib melakukan penyesuaian di sistem sebetulnya ya untuk mengakomodir kolom-kolom yang diminta oleh Kemkes. Itu yang pertama ya Pak Ang, seperti itu ya Pak Ang ya. Betul Pak, betul. Oke baik. Kemudian yang kedua Pak, nomor satu sehat itu nomor yang berbeda dengan Erika ya Pak ya, yang saya pahami seperti itu. Ya nantinya itu itu uh, nomor yang ide apa namanya uh, ID number yang berbeda, tapi itu bukan yang diserahkan ke Maksudnya orang tuh tidak perlu menghafal seperti itu, jadi akan bisa dinoyok apa di KYC dari uh, nomor uh, KTP-nya misalnya langsung muncul seperti itu. Oke, okay. kemudian yang ketiga pak, itu kan isian di KMK itu kan Reza. luar luar biasa banyak ya pak. Padahal Kamis hari kemarin hari Sabtu saya sempat diskusi dengan salah satu RSUD di Batam, uh, banyak sekali beberapa komentarnya adalah uh, komen, uh, banyak banget inputannya gitu ya. Nah pertanyaan saya sih sebetulnya mereka tanya sih itu wajib diisi apa enggak ya? karena kan contohnya mungkin pemeriksaan fisik mungkin kalau Pak Ang ingat di situ ada kepala, leher, telinga, mata dan seterusnya itu satu 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 anggota ada badan dari atas ke bawah. Nah itu apakah mandatori atau tidak? Asumsi saya sih tidak mandatori ya. Tapi kalau misalkan nanti tidak mandatori kemudian user tidak input, nah itu jadi KMKS-nya juga datanya kosong gitu loh. Itu mungkin yang perlu dipikirkan sih Pak Ang. Mana yang mandatori, mana yang tidak sih? Oke, okay. uh, mungkin itu jadi catatan dulu karena prinsipnya saya juga sebenarnya bukan yang kalau uh, kalau nggak salah saya sempat ikut bantu nyusun itu uh, memang ada yang ditulis mandatori, ada yang nggak seperti itu. Nah, saya agak lupa tuh bagian mana yang wajib, mana yang mana nggak seperti itu. Kalau nggak salah tuh ada poinnya Oh ini mandatori, ini nggak seperti itu. Jadi kalau yang sudah tertulis mandatori ya uh, begitu sifatnya. Tapi kalau yang belum mungkin boleh tapi tidak mandatori. Kalau nggak salah seperti itu. Tapi Uh, nanti coba di, di kita komunikasikan lagi pas uh, kegiatan mungkin ya soal KMK ini karena saya juga belum apa nggak nguasain soal itu sebenarnya cuman baik, saya sempat nyusun di hal-hal teknisnya aja sedikit kemarin tuh mm -hmm. baik Bang di KMK sendiri tidak di define sih saya plus saya lihat tidak oh, tidak ya? saya, uh, tidak di mana yang yang wajib mana yang tidak tuh kayaknya situ nggak di define deh hanya berapa panjang karakternya apa tanggal atau oh, iya, iya, apa iya iya tapi nggak ada mandat atau tidaknya enggak di nggak di di mention sih gitu. Oh nggak di mention ya. Iya. Oke, oke. Baik, okay. Yeah, terima okay. kasih, Bang. Iya, sama-sama, Pak, yeah, sama -sama, Pak Oke, okay, ada juga ada ya, pertanyaan dari Kolom Chat yaitu dari RSUD R Sunyudin, Pak Rizal Laksana. Apakah nanti kami dapat panduan untuk standar HL7-nya? Oke, itu itu nanti dapat panduannya, gitu. Jadi itu nanti akan di training di sana juga, gitu. Panduannya, playbooknya, semua itu akan di-share. seperti itu. Oke, eh, baik noted nah uh, ada juga uh, yang bertanya terkait apakah uh, apa namanya rap, uh, rapat diskusi kali ini ada link YouTube-nya mungkin saya bisa bantu jawab untuk YouTube-nya mungkin tidak ada tapi nanti untuk rekaman Zoom-nya bisa kami share ya Pak Ang ya iya bisa oke okay. nah untuk selanjutnya kita bisa langsung uh, uh, menanggapi pertanyaan dari Pak Ang yang ke primer Silahkan bapak Pak Tatang jika ingin bertanya langsung untuk open mic. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami yang awam untuk ini Pak. Karena di Garut mungkin belum semua puskesmas menerapkan simpus. masih Kita masih lagi penjajagan untuk simpus. Bencana mungkin pakai epus nanti pengembangnya rencananya ya. Nah, apakah uh, satu cara ini menggabungkan aplikasi aplikasi yang ada di puskesmas atau apa ya yang yang paling uh, ini ya yang paling apa namanya, paling pokoknya. Kemudian yang kedua, ini kan kalau data seperti data pikir bpjs itu setiap hari pasti puskesmas mengentry pelayanan. Nah, apakah tidak beriring dengan pikir seperti pikir BPJS sehingga nanti teman-teman yang di puskesmas tidak berulang kali, yang kata bapak berulang kali untuk mengentry ya? Gitu. Itu ya saja mungkin Pak, karena yang lainnya mungkin saya nanti harus pahami dulu. Ya, terima kasih Pak. Oke Pak. Oke okay, baik saya bantu jawab juga mungkin ada beberapa juga hal yang mau saya konfirmasi. Uh, yang pertama, apakah ini uh, mengintegrasikan nanti beberapa sistem bisa dikatakan seperti itu Pak? Bisa dikatakan seperti itu? Nantinya kalau sudah saling terintegrasi bisa mulai ditinggal bisa mulai uh, bisa dikatakan tidak perlu menginput ulang di sistem yang lain seperti itu. Jadi kalau misalnya contoh uh, sistem informasi TB misalnya seperti itu. Nah ada 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 ketika kita misalnya dapat pasien uh, apa dengan dengan uh, diagnosa TB kan kita akan menginputnya tuh di SCTB kan. Nah dengan dengan adanya satu sehat ini diharapkan nanti untuk field field isian di TB itu kan bisa juga di di add ke ke apa namanya ke sa, uh, simpusnya seperti itu atau juga misalnya tetap bisa diakses tapi datanya tidak perlu diisi banyak seperti itu karena karena nanti sudah dapat konsum data dari Satu Sehat. Contohnya misalnya gini, ketika kita mau melakukan rujukan dengan membuka sisrute gitu kan. Ketika sisrutenya itu belum terkoneksi dengan Satu Sehat, kita akan masih menginput nama, identitas segala macam itu kita harus input. Nah, ketika nanti sudah koneksi, ketika sisrutenya masih harus digunakan, ketika kita buka sisrute itu kita tinggal menginput misalnya ke rumah sakit mana kita mau rujuk. Seperti itu. Jadi data-data yang lain itu sudah terkoneksi. Karena sudah diisi dari uh, simpusnya tadi. Seperti itu. Jadi ketika ada kebutuhan pengisian untuk sistem yang lain, itu akan sangat terbantu dengan adanya satu sehat. Seperti itu. Jadi, nah diharapkannya ke depannya itu sistem-sistem uh, yang lain sudah tidak perlu diinput lagi. Tapi langsung dari satu sehat aja. Tapi berarti kan harus ada penyesuaian di simpus dan sim Seperti itu. Tapi sebelum ada, kami juga sudah, meng kami juga berusaha mengintegrasikan sistem ini dengan beberapa sistem informasi. Jadi Uh, tidak perlu lagi menginput ulang hal-hal yang mendasar seperti data pasien terus kemudian uh, apa namanya mungkin diagnosa segala macam yang data sudah masuk Satu Sehat tidak perlu lagi diinput ulang seperti itu terus uh, apa uh, bagaimana kaitannya dengan pikir uh, dengan pikir ini kami sedang uh, melakukan mungkin disebutkan penjaj bukan penjajakan tapi uh, revisi soal Soal PKS dengan Pikir, jadi diharapkan juga nanti kita bisa bekerja sama dengan BPJS seperti itu. Jadi bukan dari Kemenkes aja, kita harapkan semua industri kesehatan di Indonesia itu atau semua stakeholder kesehatan itu bisa terkoneksi dengan Satu Sehat seperti itu. Nah, ya izin bertanya Pak, kalau di Garut itu jumlah puskesmasnya ada berapa ya? 67 Pak. 67 yang sudah menggunakan Simpus ada berapa? 67. 67 kurang jelas pak iya izin pak Tengah putus uh, putus oh uh, ya yang sudah menggunakan Simpus ada berapa sekarang uh, ini teh dulu kita belum kayaknya belum semuanya pak oke okay, siap ya udah nggak apa apa uh, pak nanti ada kuesioner saya minta tolong diisi pak untuk Garut ada berapa jumlah puskesmasnya ada berapa yang sudah menggunakan Simpus terus kemudian uh, pengembangnya siapa nanti bisa ditulis <tuk> di situ kontaknya jadi nanti untuk peserta saya akan koordinasi mungkin dengan Pak Tatang untuk uh, apa tim saya akan koordinasi dengan Pak Tatang untuk nanti pesertanya siapa yang hadir dari Garut seperti itu perwakilan Kabupaten Garut. Izin mungkin di, bisa di-share ke puskesmas aja nggak apa-apa orang langsung puskesmas aja ngisinya boleh? Pak. Uh, kalau apa namanya itu itu sifatnya terkoordinir Pak jadi cuma berapa puskesmas oh. aja apa namanya di-rekap di oh. data rekap soalnya bukan data ini bukan data individu kayak gitu. Oh. Oh ya, saya, 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 saya nanti Google Form buat dulu saya nanti untuk mengisi ke sana ya, Pak. Iya, betul. Lah. Nanti saya, saya, sudah saya sudah kirimkan nanti eh, nanti saya share uh, nanti Bapak mungkin bisa ke puskesmasnya sendiri apa dari uh, dinas seperti itu. Nah, Pak satu lagi, Pak, mohon maaf. Mohon maaf, Pak. Ya, boleh. <laughs> Sebentar. tidak waktu. Ini, Pak. Kadang-kadang ya kayak di sisrut itu kendala yang tadi kata Bapak bilang. Betul, misalkan kami terutama kalau lintas kabupaten, hmm. rujukan harus ke rumah sakit vertikal atau rumah sakit horizontal yang kebetulan misalkan dokter spesialisnya di Garut lagi diklat atau lagi apalah gitu nggak ada, sehingga harus ke rumah sakit yang di luar kabupaten Garut. Nah itu kadang-kadang kita agak sulit, <gak> agak sulit. Nah itu termasuk juga mungkin data uh, ya. Kalau bisa bridging, <sehingga> bridging dengan, dengan sis rute, pak. Uh, uh. Iya, itu itu sedang kami lakukan juga pak dengan si surute, uh. kayak gitu. Jadi beberapa tim di sini juga mungkin ada yang uh, kan kita nggak hanya fokus dengan puskesmas tapi juga baik yeah. lagi ke seluruh stakeholder seperti itu, pak. Siap pak, siap. Terima baik. kasih masukannya, pak. Itu saja dulu pak, mungkin dari saya. Oke, okay. baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, pak. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin eh, PKM BJW Garut silahkan eh, untuk open mic untuk bertanya langsung. Mbak Vesti suaranya kecil banget bisa. Oh ya, sorry, maaf. Untuk uh, PKM BJW Garut silahkan uh, untuk bertanya langsung. Baik, terima kasih Ibu izin saya dari Puskesmas penjawangi Garut uh, uh, izin bertanya. Kami di Buskesmas Banjarwang ini kemarin, selama tiga bulan, jadi lokus pelayanan eh, prima integrasi. Namun, eh, dalam segi aplikasi, kemarin itu menggunakan demo e-cohort. Nah, itu eh, banyak kendala, salah satunya karena di kami itu wilayah terpencil, sinyalnya kadang hilang, sedangkan eh, di aplikasi harus entry saat itu juga. Kemudian itu kan integrasinya bukan hanya di dalam lingkungan Puskesmas, dalam gedung Puskesmas tapi e, diharapkan dari Posyandu Prima yang dibentuk e, itu nanti terintegrasi kepada apa dashboard apakah nanti seperti itu supaya nanti tidak dua kali entry ya Pak. Kami entry juga di aplikasi kemudian karena enggak ada sinyal atau apa entry juga apa nulis manual juga di reka medis, kemudian di aplikasi-aplikasi yang lain. Hmm. Uh, jadi, sampai sekarang juga masih kami masih melakukan uh, uji coba itu, walaupun sudah berakhir. Uh, tapi ya, itu kendala-kendalanya sinyal kalau mati lampu, kadang-kala -kadang sinyalnya hilang, kadang, kadang. Tapi kan, aplikasi ini utamanya sinyal, Pak. Keterbatasannya itu mungkin nanti pihak-pihak ketiga yang bisa membantu, bisa uh, menjembatani. Terima kasih, Pak. Uh, terkait saya langsung jawab boleh pak terkait prosedur pengiriman data nanti kita akan bahas di sana pak seperti itu jadi uh, kita juga memahami bahwa tidak semua fasiankes di Indonesia ini uh, punya uh, akses internet yang uh, real time dan cepat gitu jadi nanti itu prosedur itu juga akan di, dibahas uh, di uh, di pelatihan jadi enggak, prosedur pengiriman datanya tuh ada yang real time ada yang bandel berapa hari sekali seperti itu ada seperti itu nanti kita akan trainingkan di sana pak uh, tapi untuk simpusnya dari Garut udah eh, dari BJW Garut udah kemarin itu masih menggunakan yang dari Kemenkes demo EkoHort oh, demo EkoHort e okay, yang siap. saat ini masih pencajakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut kalau nggak salah Infokes gitu. Ya, nanti berkoordinasi aja Pak dengan uh, apa namanya dengan uh, Dinkes Garut untuk uh, keikut di kegiatan ini. Baik terima kasih Pak. Siap terima kasih Pak. Ini, terima kasih. Mungkin yang selanjutnya kita ada. Bapak sih suaranya kecil. Iya iya maaf. Uh, untuk Dinkes Kota Bogor Pak Arif Sartono silakan. Ya baik terima kasih Bu. Uh, Ijin bertanya Bapak. Ya saya Arif Sartono pengembang dari uh, Simpus Kota Bogor. Pertanyaannya ada tiga Pak. Jadi pertama-tama untuk data yang di Uh, apa serahkan atau ditarik itu ya, kan uh, interaksinya bolak balik ya pak ya? Iya betul itu uh, kalau dilihat dari uh, prosesnya itu secara garis besar ada empat yaitu data pendaftaran, data pelayanan di poli, data obat di apotik sama data rujukan uh, kemudian ada juga data dalam ruang layanan dalam ruangan dan luar ruangan itu uh, lingkupnya uh, yang mana nanti yang akan di cover untuk di, uh, bisa diserahkan maupun ditarik. Itu yang pertama, yang kedua, uh, puskesmas pembantu, apakah itu dihitung satu puskesmas atau dipaketkan dengan puskesmas induknya, gitu Pak? Untuk yang rekap ya Pak ya, di di mana? Di uh, questionnaire. Uh, kami belum isi yang di di Kota Bogor saat ini. Kemudian yang terakhir, untuk metode sinkronisasinya, itu pakai sinkronus atau asinkronus atau Bapak? nanti dia akhirnya hibrid kedua-duanya gitu, Pak. Demikian pertanyaan, Pak. Terima kasih. Oke. Okay. Uh, saya coba jawab. Uh, untuk yang data dikirimkan itu untuk besok itu, untuk apa? Uh, workshop yang awal ini, kita fokusnya di pendaftaran uh, dan diagnosa awal, seperti itu. Nanti akan berjenjang sampai mungkin saya balik ke... Nah. Jadi di awal ini kita hanya fokus pada use case 1, seperti itu. Jadi pendaftaran pasien dan diagnosa. Jadi kalau nanti rujukan atau yang lainnya itu belum belum masuk seperti itu. Itu nanti ke depannya akan dilakukan lagi. Nah, kalau untuk awal ini hanya fokusnya di satu uh, dulu. Terus kemudian apakah Pustu itu uh, data ini sendiri atau nempel dengan Puskesmasnya? Uh, kalau biasanya pengirimannya seperti apa Pak? Kalau di sana, di Bogor. Eh sorry, di ya Bogor ya Pak? Itu gimana biasanya? Dia dihitung saat terpisah apa gabung? Sebenarnya dihitung terpisah Pak, tapi banyak puskesmas pembantu yang belum mendapat uh, ID puskesmas ya. Dari mana? Dari Kemenkesnya. Jadi selama ID puskesmas itu belum ada, ya belum bisa dibuat uh, akunnya gitu. Jadi biasanya kalau seperti itu paket. Pak. Hmm. Jadi ya dua-duanya ada. <laughs> yang ada yang ada ID-nya sudah dianggap. Puskesmas masih secara mandiri, tinggal ditambah hierarkinya gitu ya. Tetapi kalau yang belum ada ID-nya masih digabung gitu dalam tanda kutip dengan puskesmas induknya gitu, Pak. Hmm. Oke, okay. siap. Itu mungkin nanti kalau sementara seperti itu mungkin skenario awalnya digabung dulu sih, Pak, kayak gitu. Karena uh, apa namanya kalau masih ID-nya masih belum clear, uh, saya pikir digabung dulu. Gitu. Nah, untuk yang ketiga tadi mungkin ada kawan saya Mas Jerry, bisa bantu jawab nggak ya? terkait apa tadi Pak bisa diulang uh, untuk pengirimannya asing uh, asinkronis uh, sinkronus atau tidak ya Iya kalau metode sinkronisasinya itu kan kalau Sinkronus itu biasanya real time Saat itu juga okay. Harus di Harus sukses lah istilahnya Kalau misalnya mau cari Jalur amannya gitu ya Yang relatif tidak merepotkan teman-teman Di uh, ujung tombak layanan di puskesmas mm -hmm. Tapi berdasarkan pengalaman Dengan uh, integrasi dengan BPJS BPJS kan melayani se-Indonesia tuh Bapak juga nanti oh, akan seperti itu kan yeah, betul -betul. Nah, Kalau seperti itu sinkronus Sebaiknya dihindari Pak, kenapa? Karena yeah. ada yeah. pada jam sibuk Ya Bapak tahu sendiri <laughs> Betul, betul, betul. Nah, itu jadi ya, kalau... rekom rekomendasi 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 kami pakai asinkronus cuman kalau asinkronus apakah itu sudah jadi standar baku di tempat bapak atau belumnya mohon diupdate kembali. Oke, okay. kalau yang saya pahami soal pengiriman data dan model uh, sinkronisasi ini, kami menyediakan dua hal tersebut. Jadi kalau mau secara real time bisa ataupun secara bandel juga bisa seperti itu. Jadi uh, misalnya baru daftar datanya langsung terkirim bisa seperti itu atau misalnya baru daftar terus uh, apa namanya nanti dia periksa lain dulu sudah selesai baru berapa jam kemudian terkirim itu juga bisa seperti itu. Jadi uh, di, yang saya pahami di HL7 Fire ini mengakomodir dua model uh, sinkronis, sinkronisasi data tersebut. Kayak gitu, Pak. Jadi nanti dari Puskesmas atau dari Fasiankesnya yang menentukan mau seperti apa menyesuaikan dengan kondisinya seperti itu. Baik, Pak. Siap, ya, terima kasih. Ya baik, terima kasih uh, untuk selanjutnya bisa dari pengembang SIM RS RSUD Subang. Silakan Bapak atau Ibu untuk open mic. Baik, terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayat dari tim pengembang SIM RSUD RS Subang. Ya, mohon izin bertanya tadi disebutkan oleh Pak Ang bahwa secara metodologi nanti untuk uh, komunikasi data ya atau uh, skema pengiriman data itu ada menggunakan dua teknologi yaitu HL7 dan API web service kalau tadi dilihat di paparannya ya nah mungkin dalam ini saya uh, ingin mengkonfirmasi saja apakah uh, metode tersebut harus menggunakan dua-duanya, teknologi yang digunakan, atau bisa salah satu, misalkan, L7 dan/atau menggunakan web, eh, API web service saja. Terus, yang kedua, eh, dari standar katalog yang data yang dibutuhkan nanti oleh satu sehat, apakah eh, ini disediakan katalog web service atau tadi standar L7-nya, ya? oleh pihak uh, tim satu sehat sehingga nanti seluruh rumah sakit atau paskes yang uh, akan apa uh, terintegrasi ke satu sehat itu bisa mengikuti pola data yang harus dikirim atau diambil gitu ya uh, ke dalam sistemnya masing-masing. Nah ini seperti halnya kami mengembangkan bridging dengan BPJS Kesehatan dari BPJS Kesehatan sudah menyiapkan data katalog web service yang di, akan digunakan sehingga seluruh paskes mengikuti alur skema data yang ada di web service tersebut. Kemudian eh, ini kan kaitannya nanti tadi bahwa ada kaitan juga dengan rujukan dan sebagainya ya karena data itu akan digunakan seluruh Indonesia gitu ya eh, dalam satu sistem satu sehat sehingga tidak perlu lagi mencari histori resume medis atau histori riwayat uh, pasien gitu ya e, tinggal mengklik di satu sehat maka data akan apa akan e, muncul gitu ya nah kaitannya dengan rujukan tersebut ini kan kalau di BPJS Kesehatan sendiri kalau di Simeres itu di Viklem sudah ada e, rujukan keluar rumah sakit ya atau rujukan ke rumah sakit lain nah nanti e, untuk di satu sehat sendiri bagaimana nanti apakah harus dua kali melakukan rujukan atau cukup satu kali misalkan satu sehat ber, ber terintegrasi dengan BPJS Kesehatan ini menyambung juga nanti tadi pertanyaan dengan e, salah satu rekan kita di Paskes yang terkait dengan bridging dengan e, PIKER. ya kalau Pikir mungkin di Paskes e, satu kalau klaim nanti uh, di Paskes case dua dan di atasnya gitu ya pas lanjutan. Mungkin itu aja Pak uh, yang apa uh, ingin saya konfirmasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke terima kasih Pak. Uh, mungkin terkait teknis Mas Jere bisa bantu jawab tadi terkait pengiriman datanya via uh, API atau? Ya. Um, boleh. Uh, mohon izin uh, Pak izin menjawab. Jadi jadi untuk pertanyaan yang pertama ya pak terkait um, apakah menggunakan API web service atau HL7 Fire jadi kedua hal tersebut sebenarnya sama pak gitu jadi kita menggunakan API web service yang standarnya itu menggunakan standar HL7 Fire gitu, jadi HL7 Fire ini um, ibaratnya kayak bahasanya lah gitu language dari API yang kita pakai itu strukturnya mengikuti format HL7 Fire gitu HL7 Fire ini Selain standar dan bentuk um, atau format json ini juga merupakan API web service yang nanti bakal kita publish. Gitu. Jadi kita mempublish web service-nya berdasarkan format uh, tersebut. Gitu. Nah Untuk katalognya sendiri, um, itu nanti akan dipersiapkan, uh, akan di-share. Um, uh, um, kita udah persiapkan juga playbook-nya. Um, nanti mungkin uh, pada saat um, training, kita akan share. sih masing-masing ya, peserta ya itu supaya bisa dibaca um, dan dipahami um, bersama gitu nanti kedepannya um, seluruh katalog um, konten dari apa yang akan kita share di playbook itu juga akan dipublish um, di, di website satu sehat um, cuman ini masih dalam tahap pengembangan ya website satu sehatnya gitu jadi Nanti seluruh informasi-informasi um, atau um, konten maupun katalog itu semua akan kita publish di sana. Gitu. Itu yang pertama sih. Tadi yang kedua um, tentang sistemnya ya Pak ya, atau rujukan ya Pak ya? iya tentang Pak, ya. rujukan Pak. E, ini kan e, di SIM RS kita itu kita sudah bridging juga dengan BPJS Kesehatan Pak ya, ya. dengan v claim nya ya untuk paskes lanjutan. Nah, di situ ada juga fitur untuk rujukan ya. Nah, ada rujukan internal, ada rujukan eksternal ya. Eksternal itu rujukan ke luar rumah sakit gitu ya. Misalnya dari rumah sakit RSUD Subang ke eh, RSH, eh, RS eh, Hasan Sadikin misalnya. Nah, itu di di juga di fitur di rujukan yang ada di claim BPJS Kesehatan, di bridging BPJS Kesehatan. Nah, dengan Satu Sehat ini seperti apa Pak? Kalau tadi dibahaskan oleh Pak Aang bahwa ini nantinya salah satunya termasuk di satu set itu mengatur tentang skema rujukan ya. Kan kalau di Kemenkes juga kalau tidak salah ada sisrut ya. Kita juga sudah pernah apa e, untuk sisrut, cuman kita baru dapat web servicenya yang e, rujukan masuk ya, rujukan keluarnya belum dapat. Nah, e, dengan dua skema dua, dua sistem rujukan ini yang ada di Sisrut dan di BPJS Kesehatan di Satu Sehat nantinya se seperti apa Pak? Apakah nantinya Satu Sehat terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan sehingga eh, dari Paskes tidak perlu menginput dua kali misalkan ya untuk kasus BPJ pasien BPJS misal. Jadi eh, ketika dibuatkan rujukan di BPJ di, v, di Bridging BPJS Kesehatan misalkan ke luar rumah sakit dia secara sistem eh, secara data misalkan masuk juga ke eh, sistem rujukannya yang ada di Satu Sehat misal gitu ya apakah seperti itu atau memang dibuat dua pola inputan yang berbeda dalam dua sistem yang berbeda gitu kira-kira seperti itu pak oke okay. uh, mungkin aku coba cerita sedikit konteks terkait rujukan ya pak ya jadi kenapa di Kemenkes ada sisrute gitu jadi sebenarnya sisrute ini kan dibuat initially untuk menjawab permasalahan uh, skema rujukan di PPJS nih Pak gitu. Jadi skema rujukan di PPJS ini sistemnya kan sekarang berjenjang ya dari vaskes tingkat pertama, habis itu vaskes tingkat kedua dan seterusnya gitu. Nah um, karena skemanya itu hanya jenjang dari tingkat bawah sampai atas, um, itu banyak rumah sakit rumah sakit, khususnya rumah sakit akhir ya rumah sakit rujukan akhir atau rumah sakit um, yang dirujuk itu um, overflow pasiennya nih pak jadi kebanyakan gitu pasiennya nah untuk mengatasi hal tersebut makanya uh, dibuat si sirute yang sebenarnya logik dari rujukannya itu nggak cuma um, berdasarkan tahapan eh sorry nggak cuma berdasarkan jenjang vaskesnya gitu jadi ada beberapa variabel lain seperti um, kompetensi dokter terus ketersediaan kasur Ketersediaan obat um, dan lain-lain, gitu. Jadi, ada beberapa logik, lah, di rute, gitu. Cuman, memang kita juga aware bahwa Sisrute ini pemanfaatannya masih rendah, karena um, tadi, ya, mungkin problem-problem seperti masih harus double input, terus datanya nggak update di rumah sakit, dan lain-lain um, yang berdampak pada rendahnya utilisasi ini, gitu. Nah, kedepannya nanti logik yang ada di Sisrute Um, ini akan di um, kita akan coba integrate juga ke BPJS dan Satu Sehat gitu. Jadi tiga tiga entity ini nanti kedepannya akan saling terhubung uh, Pak gitu. Jadi um, tapi yang terutama tetap di Satu Sehat ya, gimana data pasiennya itu paling enggak kita um, udah simpan dulu. Jadi data rekam medisnya udah lengkap nih di Satu Sehat. Nanti untuk pasiennya bisa dirujuk ke rumah sakit lain itu juga bisa dilihat dari data rumah sakit yang memang sudah disimpan satu saat. gitu. Jadi nanti um, ini belum masuk modul yang akan kita training ya pak ya. Cuman um, nanti kedepannya um, ini salah satu use case yang bisa um, kita pakai gitu. Di mana rumah sakit bisa langsung mengupdate secara real time maupun um, in batching gitu data-data yang berhubungan dengan logistik rumah sakit. Contoh kayak yang tadi saya sebutkan misal untuk kuota tempat tidur, terus stok obat kompetensi atau spesialis dari dokternya dan um, beberapa variabel lain yang merupakan um, informasi yang dibutuhkan untuk merujuk gitu. Jadi nanti once data ini semua udah lengkap di satu sehat itu rujukan udah udah gampang banget gitu. Jadi misalkan dari pasien mau dirujuk ke rumah sakit mana kita bisa tahu bahwa oh pasien ini kena penyakit misal jantung gitu, kena penyakit jantung langsung kita bisa rujuk misal ke rumah sakit yang memang memiliki atau punya um, resource atau kapabilitas untuk menangani pasien jantung gitu. jadi jadi nggak bisa asal um, rujuk aja sesuai dengan jenjang yang kayak di BPJS gitu sekarang kan mungkin kalau ngerujuk ke um, rumah sakit bisa jadi kayak rumah sakitnya nggak 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 bisa ngehandle penyakitnya nanti dirujuk lagi ke rumah sakit lain gitu nah ini yang um, nanti kedepannya akan coba dijahit sih eh, Pak um, berdasarkan experience dari um, dari pasien dan maupun dari rumah sakitnya sendiri gitu. Jadi um, kedepannya ketiga entitas tersebut tadi ya, uh, Sistruta, BPJS dan satu Syarat, eventually ini akan um, menjadi entitas yang saling terhubung gitu baik pak berarti untuk eh, skema rujukan ini nantinya untuk di satu sehat tidak ada pembatasan bahwa ini pasien BPJS as umum atau asuransi gitu ya pak ya betul betul oke okay. berarti semua bisa diakomodir di situ pak ya betul pak baik baik terima kasih pak terima kasih mas Irin untuk uh, jawabnya dan selanjutnya untuk Pak Azwar, silakan Pak? Ya, terima kasih Bu. Eh, uh, saya mungkin mewakili teman-teman uh, dari puskesmas mungkin akan ya uh, sebagai usernya. Yang saya ingin tahu tuh untuk nanti aplikasi Satu Sehat itu apakah dia mengambil data, ya, mengambil data dari server lokal uh, di masing-masing, atau nanti semua uh, terpaku ke servernya uh, Satu Sehat Pak? Karena begini. E, kalau ngambil semua nanti kita data ke satu sehat pengalaman kita di aplikasi awal-awal e, aplikasi e, keluarga sehat, kemudian vaksin gitu, mungkin e, yang saya bayangkan itu istilah pintunya kecil nih yang masuknya banyak, gitu. sehingga e, ketika kita menginput data itu sangat berapa bulan kita sampai dengan trouble gitu untuk masalah penginputan. Nah, pengen tahu tuh eh, seperti apa, Pak. Jadi jangan sampai ketika ini sudah bagus, saya sangat setuju dengan dengan aplikasi ini. Tapi jangan sampai ketika kita gunakan teman-teman di puskesmas, akhirnya banyak trouble karena mungkin banyak yang input semua input bersamaan, sehingga kalau istilah saya pintunya kecil gitu, yang inputnya banyak, sehingga teman-teman puskesmas eh, yang seharusnya waktu itu mungkin lebih efektif dia input, akhirnya diinputkan di lain waktu. Itu aja mungkin Pak pengen tahu tuh apakah semua -se -se mengambil data ke server satu sehat atau tetap pasti ada server di lokal itu aja Pak terima kasih. Mas Jere mau bantu jawab? Um, ya boleh. Uh, jadi izin jawab tadi Pak, Pak Azwar ya, Pak Azwar. Jadi untuk pengambilan datanya um, servernya itu di satu sehat Pak. Um, jadi eventually data yang um, sudah um, sudah terkirim itu akan kita simpan secara sentral di satu sehat. Jadi untuk akses maupun um, pengiriman data itu akan ke server satu sehat, gitu. Jadi um, seperti itu sih pas skemanya sekarang. Tuh. Jadi bukan dari server kemudian per hari atau per sekian jam update data, Pak. Karena yang saya khawatirkan, ya mudah-mudahan sih e, untuk di infrastrukturnya sudah siap, Pak. Jangan dikhawatirkan ketika teman-teman puskesmas input, e, misalnya kita berapa ribu kok, e, puskesmas mereka ambil data, nah e, karena terkendala, ya dululah pengalaman di aplikasi keluarga, awal-awal gitu, aplikasi keluarga sehat, kemudian pikir vaksin, jadi akhirnya teman-teman boleh e, bekerja lebih berat lagi pak karena harus nunggu input di malam hari hmm. gitu. gitu. Karena aja, pak. karena nggak kuat ya servernya gitu ya pak maksudnya ya. Itu pak yang ditakutkan tuh pak. um, ya jadi kita juga nanti kita make sure sih pak bahwa dari sisi traffic kita coba low test dulu gitu dan kita coba stress test se um, ekstrim mungkin ya supaya um, kita bisa tahu juga nih kapasitas dari server kita berapa tapi kalau untuk traffic harusnya sih nggak masalah pak karena kita pakai um, salah satu penyedia cloud terbesar juga gitu ya buat ngebantu satu sehat gitu jadi dari sisi traffic nanti udah um, akan auto adjust gitu jadi tergantung dari traffic yang datang berapa um, dan harusnya um, tidak ada tidak akan ada kendala dari sisi um, pelayanan betul. Jadi harusnya udah cukup ke cover berdasarkan memang teknologi atau um, um, apa arsitektur database yang memang sudah kita prepare sih Pak Azwar gitu. mudah-mudahan sih Pak karena ya, uh, ditakutkan mudah trafiknya terlalu terlalu <laughs> banyak gitu ya. Karena kita teman-teman kita maksudnya sudah bagus gitu tapi karena infrastrukturnya kurang mendukung jadi kacau teman-teman yang di Itu aja Pak, terima kasih Pak ya mungkin saya nambahin sedikit pak terkait tadi gitu yang pertama itu saya luruskan lagi satu sehat itu bukan aplikasi pak jadi tidak ada yang perlu diinput sebenarnya ke aplikasi satu sehat tidak ada gitu jadi ketika di rumah sakit itu atau di puskesmas itu melayani menggunakan simpus a itu kalau misalnya ada ada apa misalnya ada bottleneck pengiriman data dari simpus ke ke satu sehat itu tidak akan mempengaruhi pelayanan pak karena nggak kemudian jadi oh ditumpuk dulu di kertas nanti di inputnya malam pas sudah nggak pas sudah setahu saya nggak nggak akan kayak gitu jadi pelayanan itu akan tetap berjalan mungkin pengiriman datanya yang akan uh, ber, apa namanya agak terhambat gitu tapi pelayanan itu nggak mengganggu seperti itu karena kita ngejarnya interface nya ke nakes itu adalah bukan bukan sistem baru tapi memang simpusnya sendiri seperti itu pak ya makasih pak siap Terima kasih Pak Aang dan Mas Direk. Mungkin saya ingin menambah. Mbak Fes, suaranya kecil Mbak Fes. Oh ya, terima kasih Pak Ang dan Mas Direk. Terima kasih Pak Ang sudah mengingatkan. Mungkin eh, apa namanya mau bantu juga menambahkan kalau satu sehat bukan aplikasi tapi platform platform interoperabilitas benar ya Pak Ang dan Mas Direk ya. Ya, ya. oke eh, untuk selanjutnya ada dari RSUD Al Ihsan silahkan Bapak Ibu ya tes ya udah remote teman remote. remote ya silakan pak jelas ada suaranya ya jelas oh ya ini uh, saya bertanya ini kan untuk uh, seperti bridging lagi ya untuk standar sesi data uh, untuk data-data yang lama itu apakah perlu di, di -standarkan dulu atau enggak gitu buat nantinya gitu kalau kita udah dapat data dari sananya Ya, iya pak. Uh, Mas Jerry, gimana pak? Sorry, mohon diulang pak. Tadi yang lama, apakah perlu distandarkan dahulu seperti itu? Yeah. Data lama, apakah perlu distandarkan terlebih dahulu untuk bridging ini? Oh, um, harapannya sih kalau mau ngomong ideal, iya pak. Jadi um, kita kan nanti bakal um, bakal nge-publish standar yang harus diikuti oleh masing-masing uh, si Meres dan Vaskes gitu ya um, untuk data-data historis karena memang kita tujuan utamanya kan untuk bisa menyatukan rekam medis historis dari pasien apa ya tujuan utamanya kan itu sebenarnya dari satu saat ini gitu jadi alangkah baiknya sebenarnya data, -data lama itu juga uh, dikonvert gitu menjadi uh, format yang baru Um, tapi kalau misalkan ada kendala teknis dan ada limitation-limitation yang limitation memang di luar kendali dari vaskes atau um, SIMPUS atau seminarnya sendiri um, itu nggak uh, apa-apa kita coba data baru dan um, going forwardnya aja gitu tapi harapan idealnya sih dari data historis juga bisa sih pak uh, gitu supaya data-data lama pasien tuh bisa bisa kebawalah secara digital dan bisa um, menaikkan visibilitasnya juga nih ke pasiennya gitu ke depannya. Oke, ya, terima kasih. Sama-sama pak. Oke. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat yaitu dinkes kota Bogor Pak Arif pengiriman data via bridging ini apakah ada batasan waktunya seperti harus pada hari yang sama atau boleh terlambat di beberapa hari berikutnya silahkan mungkin uh, ini Mas udah Jire? kayaknya tadi deh udah ya mau makan oh, okay. ini Bahwa... okay, okay. atau mau dijawab ini Mas Dire yang dari Pak Arif uh, boleh boleh um, ya Pak Arif jadi izin tadi untuk mengulang jawaban yang udah disampaikan Pak Ang ya jadi, untuk pengiriman datanya itu kita bebaskan eh karena ini sifatnya rekam medis, ya Pak. Ya, um, memang harapannya dari sisi kita um, idealnya itu real time, gitu. Cuman, again, kita juga nggak mengharuskan harus real time, gitu. Karena untuk rekam medis ini, mungkin dari sisi penggunaan, nggak semuanya itu dipakai secara langsung oleh pasiennya, gitu. Um, jadi, itu bisa dilakukan batching juga. Nanti kita provide sistem bundle dari HL7 Fire-nya, yang dimana nanti dari pihak um, rumah sakit atau puskesmas, itu bisa ngirim secara um, secara bulk, gitu, secara bersamaan di um, misal di hari berikutnya, atau di beberapa hari setelah um, pengkolekan pe data, gitu. Jadi itu nggak masalah sih. Cuman bagian harapannya sebenarnya um, kalau mau ngomongin ideal itu uh, real time sih, Pak Arif. Gitu. Oke, apa sudah terjawab, Pak Arif? Iya, oh. baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Um, oke, ini ada dua pertanyaan lagi nih, uh, mungkin dua pertanyaan ini ya yang akan kita jawab untuk pada sesi diskusi siang hari ini sebelum nanti akan kita tutup. Oke, mungkin kita apa ya yang ini dulu kali ya dari PKM Bintara Bekasi dulu. Silakan Pak Ade Setiawan. Ya Ibu, terima kasih banyak. Saya izin hanya memperjelas yang tadi kalau nggak salah Bogor ya yang menginformasikan Uh, konektivitas ya. Jadi yang nantinya kan ke belakangnya ini satu sehat bahkan menggabungkan semua data bu ya, kayak SITB CIV pengisiannya langsung langsung satu aplikasi ya. Uh, jadi Pak Kom ini maksudnya biar biar tidak ada beban lagi ya contoh kayak SITB sekarang ini ketika jam kerja mengisinya sangat sangat lemot gitu harus yang nyantanya nanti jam malam baru kita input gitu dan sampai ntar menggabungkan dari semua uh, Siha, HIV, nah ini jadi makin lama lagi gitu. Mungkin itu aja sih untuk memperjelas biar kita ini leluasa pada saat jam kerja kita mengerjakannya uh, bisa bisa ya bisa berbarengan. Karena ini se si Indonesia ya. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Oke, okay, mungkin aku coba nanggepin ya, um, Pak Ade. Jadi um, mungkin perlu di uh, perlu dipahami dulu ya Pak. Um, ada beberapa kondisi gitu yang mungkin um, ada di puskesmas atau di vaskes gitu. Yang pertama kondisi yang pertama itu adalah kalau misalkan um, vaskes belum punya simpus. Yang dimana kalau misalkan vaskesnya belum punya simpus, um, mau nggak mau vaskes harus isi manual lewat aplikasi-aplikasi pelaporan yang ada, gitu ya. Cuman kalau nanti uh, vaskes itu sudah punya simpus, punya um, sistem eh, manajemen informasi di puskesmasnya, nanti simpusnya ini bisa terintegrasi otomatis ke ke sistem-sistem pelaporan yang ada, gitu. Jadi dua segmen ini mungkin yang perlu kita bedakan gitu ya. Nah untuk segmen yang pertama gimana gitu untuk yang belum punya simpus sama sekali, um, itu nanti di luar konteks satu sehat ya di mana nanti dari sisi Kemenkes kita akan provide simpus generik gitu yang dimana nanti bisa dipakai juga oleh teman-teman yang nggak punya simpus sama sekali supaya puskesmas itu bisa um, mendigitalisasi rekam medis atau um, atau flow flow pelayanan yang ada di uh, puskesmas tersebut gitu yang dimana nanti simpus generik yang di provide oleh Kemenkes itu juga sudah terhubung uh, kita juga udah desain maksudnya untuk bisa terhubung dengan sistem-sistem pelaporan yang ada nih Pak Ade. Gitu. Jadi nggak usah khawatir oh, untuk untuk ngisi. Nah kalau yang udah punya simpus, um, again nanti untuk sistem sistem pelaporan um, yang masih ada um, itu pelan-pelan akan kita transisi untuk diambil data dari satu sehat. Gitu. Jadi misalkan untuk ctB karena data diri pasien tuh udah masuk ke satu sehat atau data diagnosis gitu. Misalkan di STB kan butuh data diagnosis sama beberapa data lain gitu ya yang um, diharuskan diinput oleh puskesmas. Nah kalau itu udah masuk satu sehat, um, nanti dari um, sisinya Pak Ade nggak usah ngirim lagi ke sitb nya gitu. Jadi sitb nya akan ngambil dari satu sehat datanya gitu. Dan untuk pengiriman data ke satu sehatnya itu sistemnya bukan input manual harus ketik satu-satu, tapi itu juga ada integrated ke simpulnya um, yang Pak Ade bikin gitu. Jadi dari simpus integrate ke satu sehat, nanti satu sehat ini yang akan ngobrol dalam tanda kutip satu sehat yang akan ngobrol ke sistem pelaporan pelaporan yang ada sekarang. Gitu. Jadi satu sehatnya yang ngobrol ke STB, satu sehat ngobrol ke SIHA, satu sehat ngobrol ke um, ke sistem sistem pelaporan lain berdasarkan informasi yang diinput dari puskesmasnya melalui satu sehat. Gitu. Jadi harapannya pelan-pelan kita akan transisi mengarah ke sana supaya nanti teman-teman yang ada di puskesmas atau teman-teman nakes nggak pusing lagi nggak pusing lagi untuk input manual yang tadi Pak Ade bilang gitu yang input manual malam-malam gitu untuk SDB nanti ke depan itu nggak perlu jadi itu yang um, menginput dari data um, puskesmas ke SDB itu fast, eh, satu sehatnya aja gitu jadi itu masalah um, yang mau kita angkat dari puskesmas mau kita alihkan ke satu sehat Gitu, jadi kira-kira skemanya, um, ke depannya seperti itu sih, Pak. makanya kita mau ngejar banget nih supaya data-data mereka um, medis pasien tuh bisa masuk dulu ke satu sehat, supaya nanti untuk pelaporan-pelaporan yang sifatnya berulang itu bisa langsung um, secara otomatis di dari satu sehat gitu. Jadi, cukup ibaratnya kayak cukup satu kali bridging aja gitu, Pak, Ade. Um, satu kali bridging aja ke satu sehat. Um, untuk menggantikan atau mengeliminasi sistem-sistem pelaporan lain. Baik pak, baik uh, pak. Ya. Jadi tar kita, dari kita kan udah kebetulan udah menggunakan Simpus, pak ya, Bisa, tinggal follow ke Simpusnya aja, ya, pak ya. Betul betul. Oh, ya ya, ya pak, Betul pak. pak. Baik pak, ya. terima kasih banyak pak. Sama-sama pak Ade. Oke baik, uh, itu tadi uh, pertanyaan terakhir pada sesi hari ini mungkin. Sebelum ditutup, ada lagi yang ingin ditanyakan, pertanyaan terakhir. Oke, okay, baik. Uh, tidak ada. Kalau begitu, mungkin uh, sebelum saya lempar kembali ke dinas kesehatan provinsi Jawa Barat, mungkin Pak Ang boleh uh, di wrap up lagi untuk terkait. Uh, kegiatan minggu depan yang akan kita laksanakan, apa saja sih yang perlu dipersiapkan singkat saja? Oke, okay. uh, ter terima kasih Mbak Festi. <tuh> yang pertama adalah besok, uh, minggu depan itu yang akan menjadi uh, bahan trainingnya adalah atau bahan workshopnya adalah tentang pendaftaran pasien dan diagnosa, seperti itu, diagnosis. Kemudian untuk uh, persiapan kegiatan, kami mohon bantuannya untuk para dinas uh, kesehatan provinsi, kabupaten, kota dapat mengisi link yang passioner uh, simpus Jabar. Di sini fokusnya adalah kami mau memetakan berapa uh, simpus yang, uh, sorry, berapa puskesmas dalam setiap kota kabupaten, berapa yang sudah menggunakan simpus dan pengembang simpusnya itu siapa saja gitu. Jadi nanti untuk diundangan kami bisa tepat uh, menyasarnya gitu. Misalnya kayak Uh, tadi Kabupaten uh, Garut pengembangnya Epuskesmas, udah nanti yang hadir perwakilan dari uh, Kabupaten Garut adalah Epuskesmas, dan diharapkan nanti juga untuk pengembang simpus itu bisa mendapatkan surat tugas dari Dinas uh, Kabupaten atau Kota, seperti itu jadi uh, memang perwakilan dari Kabupaten bukan perwakilan dari uh, entitas swasta, seperti itu sebenarnya harapannya kemudian yang kedua adalah kami mohon bantuannya untuk seluruh rumah sakit di Provinsi Jawa Barat mengisi link uh, di yang nomor dua ini, kuesioner RS Jabar nah ini mungkin ada beberapa rumah sakit yang tidak hadir kami mungkin min bisa minta tolong bantuannya untuk menyebarkan ke seluruh rumah sakit di Jawa Barat supaya kami nanti juga punya gambaran uh, sim RS mereka seperti apa apakah dikembangkan mandiri atau dikembangkan vendor nah kemudian kalau vendor itu uh, siapa saja vendor yang ada di Jawa Barat seperti itu jadi kami bisa mengundangnya juga nanti di acara ya minimal uh, secara online bisa kami minta hadir mengikuti jadi kedepannya ketika mau connect uh, rumah sakit dengan satu Sehat, uh, vendornya ini sudah punya pemahaman soal hal tersebut seperti itu. Nah, kaitannya juga nanti kami kan akan mengirimkan klien, uh, permohonan klien, klien ID ya. Nah, itu kita harapkan uh, ada dua ada dua jalur yang pertama dari uh, pengembangnya atau vendornya yang, yang kedua adalah dari uh, vaksin kasih langsung khususnya rumah sakit seperti itu. Jadi minta tolong mengisi ini. Kemudian, jika sudah memahami hal-hal tadi, minta tolong untuk uh, para uh, vendor atau uh, kabupaten/kota dinas untuk berkoordinasi, mengirimkan pengajuan klien ID satu sehat. Seperti itu, jadi uh, prosesnya seperti ini. Link-link yang terkaitnya adalah ini. Nanti dikirimkan, nanti kami akan kirim balik. Nah, diharapkan sebelum uh, kita mulai kegiatannya misalnya itu di tanggal 1 itu di tanggal 31 semua pasien nya sudah dapat ini soal klien ID-nya jadi benar-benar bisa ngikutin dari awal sampai selesai dan tidak tertinggal seperti itu karena kemarin sempat kejadian pengajuannya agak telat uh, sampai akhir acara uh, kami belum bisa menyediakan karena kan di Jawa Barat ini kan cukup banyak ya ada 1038 400 Uh, 390an rumah sakit jadi uh, butuh uh, menyiapkan dulu gitu, nah diharapkan ini segera dikirimkan, mungkin paling lambat itu kalau bisa hari uh, Jumat untuk klien ID-nya, pengajuan klien ID dan untuk kuesioner ini minta tolong uh, segera diisi, kalau bisa hari ini, karena kami akan menyusul, uh, menyusun undangan, seperti itu kalau kami udah punya data undangannya uh, tempatnya juga kami bisa segera siapkan, seperti itu Uh, jumlahnya, uh, Jumlah pesertanya dan segala macam itu aja sih dari saya. Nanti uh, materi ini akan saya share juga di linknya, mungkin udah disiapkan ya. Untuk di-share nanti, silahkan dicek di situ link-link apa aja yang perlu di, diperhatikan, kemudian uh, prosedurnya seperti apa. Paling itu aja dari saya, Mbak Fesy. Uh, terima kasih. Terima kasih Pak Ang untuk uh, apa namanya pengingat singkatnya untuk kegiatan kita minggu depan ya akan uh, direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 3 November. Um, dan untuk uh, ini nanti kita juga akan bikin WhatsApp grup kali ya untuk uh, apa namanya me, satu channelkan informasi yang kami sampaikan kepada bapak ibu sekalian. Dan sebagai penutup untuk Uh, dari Dinkes, uh, Provinsi Jawa Barat, mungkin ada yang ingin disampaikan. Mangga, Bu, uh, yes. mungkin ke saya perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Bu. Uh, kami mohon dengan sangat ke teman-teman kabupaten kota untuk mengawal terus uh, apa yang dibutuhkan oleh teman-teman dari DTO ini, jadi supaya. Untuk workshopnya ini bisa e, dilaksanakan cepat ya dalam waktu tepat. Gitu. Jadi e, kami tahu teman-teman di kabupaten kota juga di akhir tahun pasti banyak kesibukan. Cuman karena ini menjadi target kita juga dan target kementerian juga, jadi kami harap teman-teman dari dinas kesehatan ini dapat memfasilitasi e, terkait yang diminta oleh Kementerian Kesehatan atau DTO ya dengan uh, link yang harus di tadi tadi. Gitu. Jadi eh uh, mungkin saya nanti akan mengabsen membuat absensi teman-teman uh, kabupaten kota mana saja yang sudah atau belum eh uh, apa ya? eh uh, menindaklanjuti dari uh, permintaan dari DTO tersebut. Maksimal hari Jumat ya harus sudah Jumat itu kapan? tanggal 28 ya, tanggal 28 harus eh, sudah ya, sudah terisi sehingga teman-teman eh, DTU -teman bisa menjadwalk, menjadwalkan workshopnya gitu, mudah-mudahan di awal-awal bulan depannya sudah sudah ada workshopnya kalau misalnya teman-teman dari eh, pasien kes yang dipasilitasi oleh Dinas Kesehatan ini sudah, sudah mengisi link yang diminta, itu aja mungkin Bu terima kasih Baik, terima kasih untuk Pak Us atas uh, uh, sampaiannya kepada INKES Kabupaten dan Kota. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada diskusi siang hari ini. Uh, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan diskusikan di WhatsApp Group yang akan kami kita buat uh, bersama. Bisa diskusi di sana. Um, Oke. Okay. Uh, dan undangan ini juga akan kita diskusi, uh, akan infokan, sampaikan berapa uh, peserta yang harus hadir, siapa yang akan hadir, uh, dan link-link uh, untuk uh, workshop uh, pada minggu depan. Oke, okay? baik. Sekian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Uh, terima kasih untuk hadirannya pada saat eh, pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Tengah izin live. Terima kasih Ibu. Izin live.